Oke, terhubung lagi ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mulai melakukan uji nyali. Dan tadi Mbak Fiona sama Mbak Nita udah kita antar ke pos. Dan kita sekarang mulai live ya. Sekarang jam 12 ya? Atau lebih udah berapa? Setengah satu. Oh, setengah satu. Oke, kita mulai perikotan. Oke, bisa dimulai? Oke. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iman Laslos. Saya Aki Blubuk dan ditemani oleh siapa? Mas Payul. Mas Payul. Dia peserta uji nyali di malam hari ini dengan hadiah 3 juta. Sorry kalau Anda bisa dapat 3 juta itu uang buat apa ya? Buat bantu modal usaha ibu saya. Buat modal bantu ibunya ya. Itu cukup niat yang mulia ya. Coba alatnya dulu. Coba mana? Bentar. Ini alat penerangan Anda. Jika ya, nanti saya sudah pergi dari sini, maka nyalakan lilin ini. Dan jika Anda tidak kuat, lambaikan tangan pada kamera 3 kali saja ya. Ya. 3 kali saja dan panggil Ki Blubuk 2 kali. Oke? Okay? Jangan terlalu ke sana karena di sana itu bahaya. Juga jangan terlalu ke sana karena di situ juga lebih bahaya. Oke? Okay? Ya. Oke, okay, selamat mencoba. Semoga sukses. Oke. Okay. Oke, okay, saya tinggal dulu lalu nyalakan. Oke, kita tinggal. Oke. Yuk. Gimana lagi? Yuk, mau kita sendiri Pak? Ayo. Oh iya, sebenarnya. Ayo, kita tinggal yuk, tim. Oke. Saya di sini tinggal sendiri ya. Tidak ada teman sama sekali. Dan saya ingin mencoba kekuatan saya untuk menantang mungkin salah satu makhluk kecil. Kuat sekali tenaganya, dia tidak kuat, dia terlalu besar tenaganya yang menyukainya. Coba lihat ke sebelah sini, dengan datang ada sosok, dua sosok perempuan ini di sini, yang satu baik, yang satu jahat ini. Dan sepertinya yang satu takut dengan dia karena energi dia sangat besar, dan yang satu hanya mungkin lebih kecil dari dia tenaganya. Kurang untuk melawan dia. Oh, di sana ada sosok laki-laki besar, tinggi, hitam. Dia menghadap saya seperti ingin tahu ada apa di sini. Assalamualaikum, sampurasun, Intan. Saya tidak mengganggu di sini. Saya hanya ingin menguji nyali saya di sini. Apakah saya bisa untuk melihat Anda yang tidak terlihat? Dan apa mungkin iman saya kuat? Ini demi ibu saya. Saya butuh sinyali buat modal ibu usaha di rumah.
apa itu, suara binatang. Ayo, jangan malu sini. Kalau mau bicara sini, jangan malu. Saya tertarik sini. Coba ya. Assalamualaikum. Siapa saya? Saya di sini untuk uji nyali. Saya menantang kamu. Iya, saya menantang kamu. Kenapa? Kamu tidak terima. Kenapa? Iya, ini dia sangat kuat ternyata. Aduh, dia ini mau masuk. Aduh. Ada yang masuk nih, ada yang masuk. Ini. Oh, ternyata sosok perempuan ini. Siapa ini? Siapa ini? Oh, Siti. Kenapa kamu merasuki tubuh ini? Dia tadi menantang saya. Oke teman-teman, ternyata dia yang sudah saya bilang pesertanya itu agak menantang ya. Jadi ini resikonya ya kemasukan. Tolong jangan mengganggu. Dia ingin menjalankan tugas sebagai peserta uji nyali. Tapi dia menantang saya. Dia katanya mau uji nyali. Energi dia sama saya. Oh, rupanya seperti itu. Oh ya, ini ternyata kesalahan juga dari Mas Payulnya. Terlalu menantang. Pengen ada kekuatan ini peserta ternyata. Sosok apa itu, Ki? Ya, kuntilanak, cuma dia agak kuat. Dia penghuni sini asli, cuma dia terusik karena dia menantang. Peserta kita itu menantang dia. Jadi dia merasa terusik, makanya dia melawan. Gimana, Ki? Mau keluarkan saya beli? Saya mau ikut dia. Saya enggak boleh. Bisa. Kenapa? Bisa. Kenapa dibawa? Kenapa ikut saya? Kenapa? Itu manusia biasa. Apa? Saya maaf, enggak bisa ikut ya, enggak bisa ikut. Kita udah beda alam. Kamu alam goib. Maaf. Kita hidup berdampingan, tidak boleh saling mengganggu. Kita saling menghormati, saling menghargai. Maaf ya, enggak bisa. Saya ikut ya. Sebaiknya kamu keluar saja ya. Keluarkan Anda, jangan ganggu kami karena kami tidak akan mengganggu Anda. Ayo, Ki, bantu saya. Keluarkan Ki. Sekarang. Oke, Mas. Sudah sadar? Sudah. Coba air minum tadi. Minum, Mas. Iya, minum. Mungkin badan lemas. Oke, bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Lemas. Saya sangat lemas. Jadi, Anda itu agak menantang ya? Iya, tadi saya coba niatnya untuk berkomunikasi. Tapi dia menantang saya. Jadi saya tantang balik dia. Malah sayanya tidak kuat. Itu kesalahan Anda. Di situlah. Jadi, yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini
jangan berlaku sok ya, atau jangan terlalu yakin karena kekuatan Anda itu mungkin yang Anda rasakan itu sudah terlalu kuat. Tapi coba yang kita lihat kenyataannya. Dan kondisi fisik juga mempengaruhi. Iya, ya. Mungkin saya juga agak capek. Jadi lain kali jangan pernah mengusik mereka karena ini tempat mereka. Baik. Oke, sekarang mungkin Anda bisa ini ya, bisa berarti gagal. Berarti ya. Gagal, Ki. Tapi belum. Niat Anda itu kan bagus. Niat Anda itu membantu orang tua, tapi cara Anda itu menantang lokasi di sini. Jadi besok kita pindah aja di lain lokasi, tapi jangan diulangin karena maafin Anda menantang. Gagal. Ya enggak gagal. Kami kasih satu kesempatan lagi. Ada karena niat juga. Anda itu bagus. Karena Anda tuh belum melambaikan tangan tadi. Kita uji coba sekali lagi. Cuma ada kendala sedikit, jadi kami kesini menyusul Anda. Seram, kita menyiapkan lokasi lagi ya, Ge. Cari tempat yang cocok. Coba besok kita cari lokasi yang lebih nyaman, lebih itu. Enggak kayak gini nih, banyak banget. Oke, pesan moral yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, jangan pernah mengusik ya. Makhluk-makhluk di sekitar kita juga mereka punya kehidupan sendiri. Ya, betul. Karena di hutan juga mereka punya kehidupan sendiri. Ya. Dan kita hidup berdampingan. Ya, ya. Jadi alam harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Ya, ya. Yakin kalau kita nggak ganggu, mereka nggak akan ganggu. Ya, ya. Yuk, coba berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ini gimana? Kelihatan nggak? Ya, oke. Okay. Siap. Oke, okay, untuk pada malam hari ini ada kendala ya. Tapi besok kita lanjutkan. Karena peserta punya niat yang bagus, besok coba dia berhasil atau enggaknya ada di satu kesempatan besok. Ya. Oke, okay. Untuk video kali ini kita tutup dulu ya. Tetap tonton terus video-video di channel Iman Laslos ya. Like, subscribe dan share. Oke. Okay. Udah. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.